Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat ibu-ibu yang belum jawab salam, saya doakan mudah-mudahan pulang dari sini suaminya kawin lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma wa ikhtilafil laili wan nahar wa khalaqal insana fi ahsani taqwim arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ja'alal islama dinahu alladzi irtadha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Pelit. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para sesepuh, bini sepuh, para kiai, para alim, para ulama, para ustaz, yang mohon maaf saya enggak sebut satu-satu, tanpa mengurangi rasa hormat, semoga semuanya menjadi barokah, amin. Bapak ibu, para tamu undangan yang berbahagia, panitia pelaksana yang saya banggakan, teristimewa cucunda berdua yang baru saja kita selesaikan ijab kabulnya, Holidin dan Indah, mudah-mudahan akan menjadi pasangan yang mampu menegakkan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Bapak ibu dan hadirin rahimakumullah, terutama kedua cucunda, Holidin dan Indah, baru sebentar tadi kalian melaksanakan ijab dan kobul. Ijab kobul ini ada dua. Tadi kita menggunakan zawatuka dengan maful awalnya ya, kunikahkan engkau. Padahal yang bagusnya kunikahkan untukmu, anak kandungku bernama Anu kepadamu, atau anak kandungku dengan mas kawin Anu kontan. Tapi kalau saksi mengiyakan sah saja, itu hebatnya Islam. Maka Islam ini rahmatan lil. Jadi enggak usah dikutak-kutik lagi pakai Islam Nusantara. Sekarang Islam Nusantara udah mulai di mana-mana, hati-hati. Islam Nusantara ini aneh-aneh. Kemarin mulut Nabi enggak tahu di mana, di YouTube itu pakai dangdutan. Kan aneh-aneh. Mulut Nabi dangdutan congor doang. Mudah-mudahan dipantek sama malaikat. Amin. Bapak ibu sekalian rahimakumullah, terutama ananda berdua cucunda, kita bersyukur sampai hari ini masih jadi manusia. Amin. Ada yang bukan manusia. Kita bersyukur sampai hari ini kita masih jadi manusia. Mudah-mudahan kita bukan cuma jadi manusia yang punya harga diri, tapi juga manusia yang tahu diri. Sekarang banyak orang punya harga diri tapi enggak tahu diri. Kalau bahasa Lampungnya piil gaoh pasang gigi mak ngidok lagi. Itu bahasa Lampung. Bapak ibu sekalian, terutama Holidi dan Indah, ketahuilah akad nikah di dalam Islam bukan upacara seremonial atau hanya sekedar melepaskan diri daripada adat istiadat yang mengikat. Tapi lebih dari itu, akad nikah dalam Islam nilainya ibadah. Oleh karena yang pertama bersyukur kepada Allah, dan kedua terima kasih kepada kedua orang tua. Betapa tidak, dua hal ini bisa kalian rasakan langsung saat ini. Yang pertama bersyukur kepada Allah. Karunia Allah begitu hebat. Jauh loh pondoknya si Holidin ini di Kendal ya. Nggih Pak? Di Kendal lagi, di Jogja. Sementara cucu saya ini di Solo. Solo sama Jogja itu jauh loh. Naik kalau jalan kaki senep.
Kok bisa ketemu? Kapan-kapan lo orang pacaran itu? Inilah rahasia. Memang cinta itu sulit dibendung. Maka kata orang, cinta itu buta. Saking butanya main tumbur aja. Alhamdulillah hari ini kita saksikan cinta yang bagus. Sekarang ada cinta-cinta tapi ngawur. Nggih, Bu. Maka kata orang tua, badok sama lu cinta tuh. Nah, Ananda berdua, karunia Allah begitu banyak. Sampai-sampai tadi pejabat KUA bilang, wa in ta'udhu ni'matullah la tusuha. Kalau kamu coba-coba menghitung nikmat Allah, enggak akan mampu kamu menghitungnya. Terutama hari ini, subhanallah, keluarga kumpul semua. Dari Bandung, dari Jogja, dari Kendal. Saya dari Bandar Lampung. Bisa hadir semua di sini. Kenapa ini terjadi? Karena orang tuamu baik. Kalau orang tuamu enggak baik, enggak akan ada yang hadir hari ini, betul? Maka pelihara nilai silaturahmi dengan baik, insya Allah menjadi barokah buat kita, amin. Yang kedua, terima kasih kepada kedua orang tua. Kalau enggak ada orang tua, kalian enggak lahir di dunia. Terutama Indah, tidak nikah kamu kalau tidak ada wali. La nikaha illa biwalin wa syahidai. Tidak nikah seseorang itu tanpa wali dan dua saksi. Oleh karenanya hati-hati. Indah, kalau sudah jadi istri, tugasmu adalah taat kepada suami. Bersyukur kalian semua tahfidz. Banyak orang kita tertipu dengan keadaan. Mesra dalam pernikahan, tapi keropos dalam kehidupan. Makanya seorang perempuan kalau pengen keras-kerasan dalam Islam, kalau suaminya enggak sholat, tegur. Sholat, Mas. Dua kali ditegur enggak sholat, tegur lagi. Tiga kali masih enggak sholat, minta cerai. Itu lebih bagus. Karena kalau masih tidur dengan laki-laki yang tidak sholat, sama halnya kita tidur dengan seekor anjing. Ini kalau mau keras-kerasan di sana Islam, bukan harus jadi teroris. Oleh karenanya bersyukur kalian. Insya Allah Khalidin bisa membina, mendidik, mengarahkan Indah menjadi istri yang solehah. Amin. Modal yang didapat dari pondok insya Allah menjadi bahan dalam rangka mengantarkan rumah tangga menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Ananda berdua berterima kasih sama orang tua. Makanya nanti Khalidin, kalau marah sama Indah, Indah ngambek, tahu ngambek. Nek wong Jawa ngomongin nesu, gitu. Dimarahin sama laki ngambek, pulang ke orang tuanya, jemput. Dua kali ngambek pulang ke orang tua, jemput. Kalau tiga kali masih pulang ke orang tuanya, lebih baik kau talak. Karena perempuan yang selalu kalau ngambek ke orang tuanya adalah perempuan yang tidak bisa dibina menjadi istri yang baik. Ini kalau mau keras-kerasan dalam Islam. Mohon izin ibu-ibu, kadang-kadang perempuannya aneh. Makanya hati-hati, Olidi. Untuk menciptakan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah. Yang pertama, agar tenang. Litas kunu ilaiha, kalimat ini untukmu, Olidi. Olidi, dengan pernikahan kamu akan tenang. Kalau Indah bisa memberikan ketenangan. Tapi kalau Indah tidak bisa memberikan ketenangan, omong kosong rumah tangga tidak akan pernah tenang. Maka yang pertama, Khalidin, kamu kenali siapa istrimu. Awas Khalidin, perempuan ini makhluk aneh tapi nyata. Hati-hati. Yang pertama, perempuan itu senangnya dipuji. Maka bapak-bapak walau sudah tua jangan pelit muji bini. Kalau pulang icak-icak kaget. Kayak orang kemoring sinilah kalau pulang. Assalamualaikum. Ya Allah, nur tekanjatnya. Ba api bang. Nyak ngeliat niku kan isi jagegoh Desi Ratnasari. Ha. Perempuan dibilang kayak Desi masuk kamar ngaca. Apa tenahan aku kayak Desi. Padahal dia tahu Desi itu tinggi, semampai, mungil, cantik. Dia bulat, gendut, buntek. Kayak bola bekel. Maaf jangan kesinggung yang gendut. Tapi kena dibilang kayak Desi, lama dia berpupur. Selip-selip ganti pupur, Pak.
biasa pupur beli di Indomaret yang 7.500 pipa, kena dibilang kayak desi, ganti Mirabella yang origi 198.600. Lipen setip biasanya Tokyo In 12,5 yang merahnya norak, kena dibilang kayak desi, ganti Revlon yang asli 178.400. Saya hafal, karena kalau enggak ada job ceramah saya sales. Tapi yang kedua, hati-hati Holidin, isi neraka yang paling banyak adalah perempuan. Ada yang protes? Isi neraka yang paling banyak perempuan, kata Rasulullah. Kenapa? Hati-hati Holidin, perempuan ini senangnya dikasih tapi jarang terima kasih. Bini siapa aja sama, bini Pak Jenderal, bini Pak AKBP, bini Pak Ustadz, bini Pak Lurah, pada baik pun kasih sedikit, monyong itulah. Alangkah dikitnya bang, enggak tahu apa. Jering be 20.000 sekilo. Kapan dikasih banyak? Cuma nyenyung. Terima kasih enggak? Cuma nyengir aja. Ayo tumben. Nah, ini perempuan senang dikasih tapi jarang terima. Yang berikutnya, Olidin, perempuan ini makhluk yang paling cerdas. Makanya saya zaman sekolah, dari TK sampai perguruan tinggi, kalau bagi rapor yang duluan keluar itu perempuan terus. Juara satu terus. Yang laki-laki gak pernah juara. Apa goblok, saya bilang. Rupanya laki ini nakal, Pak Kiai. Saya pernah lagi SD, kata teman, ibu guru saya itu tiap tahun hamil terus. Kata teman, orang hamil itu gak pakai celana loh. Iya tah, saya bilang, saya lempar setip ke kolong, saya intip. Gurunya gak ada, tau-tau di belakang saya. Ngapain loh ngambil setip, bu? Bohong, ngintip loh. Akhirnya dihukum lagi, makanya gak ada yang beres lelaki. Perempuan makhluk cerdas. Bisa kita lihat, Menteri Kelautan dipegang laki-laki, belum pernah ada kapal maling ikan diledakkan, betul. Tapi begitu Menteri Susi pegang, maling bom, maling bom, nggak ada urusan. Pernah ada satu kapal belum sempat diledakkan, Ibu Susi di luar negeri. Begitu Ibu Susi pulang, ngadep semua, termasuk calo. Sekarang kan banyak calo. Bu, tolong bu, kapal kami Hahana satu. Kalau diledakkan anak bini enggak makan. Apa kata Ibu Susi? Lah wong wis kadung undang-undangnya berlaku. Wis pokoknya ora bisa maning, ditegur-tegur, ledak enak, bem. Enggak ada urusan. Dan Ibu Susi Lindah Indah, kalau mau keluar negeri, pesawat itu delay, tidur dia di bendara, di kursi. Tanpa dikawal, padahal dia menteri. Dan enggak takut diperkosa, padahal dia perempuan. Kenapa? Pakaiannya enggak merangsang. Kalau istri kita pakai jilbab, jelejingnya di luar, ketat. Belanja di pasar nungging aja. Jangan lagi tukang becak, saya juga pengen ngedulitnya itu. Uji jerewong Banten mengedulit. Hebat. Ibu Susi kalau palanya pening ngerokok di depan presiden. Enggak ada urusan. Kita ribut soal rokok haram makruh, wow. Kalau udah bengek ngerokok haram. Tapi bukan ngajarin lu ngerokok ini, Holidin. Makanya orang gak ngerokok itu dua, satu karena sakit, kedua pelit, itu aja. Nah Ananda, Ibu Susi hebat, makanya perempuan ini cerdas. Hati-hati Holidin, perempuan cerdas. Tetangga saya pulang ngasih uang belanja sama istrinya. Nur, ini uang belanjamu, hitung 600.000. Alangkah banyaknya bang, buat seminggu, tolol. Oh pantas banyak seminggu. Tapi istri yang hebat ini ngomong, bang duit segini jangankan seminggu, setahun juga cukup. Bingung lakinya, beli apa kau? Beli tanggalan, congor. Ya. Jadi hati-hati, jangan dilawan betino, itu hebat.
Habis ini makan gitu ya. Ya jangan lama-lama nih ya. Nah, Bapak Ibu dan hadirin rahimakumullah, oleh karenanya Allah menyatakan kalau kamu sudah kenal dengan istrimu dalam segala hal, insyaallah Allah jadikan bagi kamu waja'ala bainakum mawaddata warahmah, samudra yang tiada tepi, kasih sayang, cinta dan kemesraan. Dan ini akan terwujud. Makanya hidup ini enggak boleh berhenti belajar. Tadi pembawa acara bilang hidup dengan ilmu itu menjadi mudah. Makanya Allah jamin yarfa'illahul ladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Allah akan naikkan derajat orang beriman di antara kamu, terutama yang berilmu, kepada derajat yang tinggi. Kata Al-Ghazali, orang berilmu bisa tahu ngerti. Ada orang bisa tapi enggak tahu, ada yang tahu tapi enggak ngerti. Contoh, dulu tetangga saya Cina, Acong namanya, masuk Islam, kawin sama anak ustad. Orang ke masjid, dia tak ke masjid. Lama-lama marah mertuanya, "Cong, malu Cong, bapak kau tu ustad. Wong ke masjid maghrib solat, kau bebadok terus. Kan belum belajar mak," kata Acong. "Ayo solat tak perlu belajar, yang penting ikut imam." "Ya udah kalau mak itu aku berangkat kakek." Maghrib dia berangkat ke masjid. Berdiri persis di belakang imam. Begitu imam takbir, Allahu Akbar, dia juga kuat. Allahu Akbar. Salat maghrib zahar, imam mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Dia juga kuat. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelahnya bingung, senggolnya. Maksudnya jangan gitu. Cuman karena dia tidak tahu, sangkanya salat mensenggol-senggolan. Dia senggol sebelahnya juga. Cas. Yang belakang lihat, "Wah, wong ini tidak baca salat, awas kamu." Begitu ruku, dirogoh pantatnya. Tas. Kaget dia. Tapi tidak marah, dia pikir salat main rogoh-rogohan. Begitu sujud imam dia rogoh. Wah. Kan kalau di kampung imam pakai sarung, tidak pakai celana. Ai ketawa kau itu, Walidin. Langsung kena. Imam bekas juara nyepak jelas. Dia pikir sholat main sepak-sepakan, dia sepak belakang. Akhirnya dia dikeroyok orang semasjid. Pulang maknya nanya, "Mak mana mak? Cong sholatnya." "Kalau sholat tak susah mak, bekelainya yang susah." "Ah, ini kena bisa tapi tak tahu." Tahu tak ngerti lebih cilaka. Ini yang kondisi sekarang hampir terjadi. Ada tetangga saya, tadinya sukses, tapi kena salah langkah, ambruk. Pada saat sedang galau, datang tetangga ngomong, "Woi, minta sama yang kuasa. Kamu kan belum pernah minta sama yang kuasa." "Siapa yang kuasa?" "Allah." "Uyonian, selama ini belum pernah tahu hubungan aku sama Allah. Yuk, lagi aku laksanain." Akhirnya satu saat dia bikin surat kepada Allah. "Kepada yang terhormat Allah subhanahu wa ta'ala di mana saja berada. Dengan hormat, saya yang bertanda tangan di bawah ini nama Heriuddin Yusuf. Alamat Raden Patah nomor 1 Kaliawi Bandar Lampung, kode pos 35115. Dengan ini mengajukan permohonan ke hadapanmu ya Allah. Saya betul-betul lagi susah, tolong kirim saya uang 100 ribu saja, enggak banyak-banyak. Wassalam, Heriuddin, NB, jangan sampai enggak ya." Kirim. Selama ini kita tahu yang paling jujur instansi adalah tukang pos. Sejauh mana dia antar tanpa minta tambahan biaya. RT di tempat saya sebelah rumah ngantar ke TP minta uang jalan. Tidak tahu kalau di sini, tempat saya. Ah, tukang pos tidak, tapi sekali ini tukang pos bingung, kemana nak diantarkan surat ini. Dia dewek tidak tahu alamat Allah ini di mana. Saking kesel ketemu polsek apa kecamatan Gumak, kecamatan Blitang, polsek Blitang. Ah, ini dia. Dia pikir polisi serba tahu, masukkan kantor polsek. Dibaca sama komandan. "Ai gilo wong ini. Ngapa pula surat masuk ke sini? Aku bedewe tak tahu di mana alamat Allah ini." "Ah, sudahlah," ngecik kepala, masukkan kotak sampah. Sebulan kemudian datang surat yang sama. Tapi bahasa daerah, karena di Lampung bahasa Lampung.
Ya Allah, nyusul surat saya menang. Kiamat nyampai pasti moloh. Nyimak moloh berarti nyampai. Tolong ya Allah, maklamun ga saya ngilu 100 ribu gaoh. Wassalam, Heri Udin. NB, dang sampai mak ngirim yo. Lagi-lagi masuk kotak sampah. Tiga kali surat yang sama datang, lama-lama bingung Kapolsek. Dipanggil, zaman itu ada Bataut namanya Pak, bagian administrasi. Mat, sini kau, siap dan, baca. Nah inilah, maka jangan sampai kita bikin sundut-sundutan. Woi dan, tidak usah lade ini, wong gilo ini. Kau ngomong macam itulah tiga surat ini Mat. Kalau tidak dibalas pajak 100 kau, tahu tidak? Sudahlah, aku ada duit 75. Niatnya nak beli mainan ponaan kau, cuma karena wong ini penting, kirim. Jangan sampai tidak, siap dan. Kirim, tapi dia nulis. Harap terima uang 75 ribu dari Allah Subhanahu Wa Taala melalui Polsek Belitang. Wassalam. Sebulan datang balasan. Terima kasih ya Allah, kirimanmu sudah sampai. Cuman sayang gak cukup 100, cuman 75. Lain kali kalau ngirim lagi jangan lewat Polsek. Disunat selawe ya Allah. Ini ada dua kesimpulan yang kita ambil. Kadang-kadang kena gak puas hati orang lain disalahkan, betul? Dan yang kedua, memang sudah salah, gak pernah ngaku salah. Ini adalah manusia sekarang. Makanya hati-hati, pandai-pandai kalian berdua bawa diri. Bila perlu istri memberi nasihat, terima. Karena dia pendamping, bukan bawahan, bukan atasan. Istri adalah pendamping. Bapak ibu sekalian rahimakumullah, tapi Nabi berpesan, hati-hati. Khalidin, musuh yang berbahaya musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut adalah istri kita, bahaya. Sekarang coba lihat di YouTube, berapa banyak suami dibunuh oleh istri lagi tidur. Maka saya sekarang kalau mau tidur golok badi saya simpan. Daripada saya dipagas acaknya menamagas. Ngerti ya Bu ya. Hai, enak juga ketawa ya Bu. Mudah-mudahan cepat lapar kan. Nah Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, makanya tadi kata pembawa acara, hidup dengan seni indah. Sekarang yang menghargai seni justru dangdut. Orang Islam kurang menghargai seni. Gak percaya, kita lihat. Ibu pernah nonton Dangdut Academy? Juara satu Academy 4 Vildan Rahayu dari Bau-Bau. Betul. Hadiah 250 juta tanpa potong pajak. Betul. Dari Gubernur Kendari, rumah, mobil. Dari penonton, umroh haji gratis. Juara dua putri dari Balikpapan. Hadiah 150 juta tanpa potong pajak. Dari Bupati, Wali Kota Balikpapan, rumah, mobil. Dari penonton, ibu-ibu, cincin. Saya gini biar ngelihat cincin saya. Maka laki-laki yang gak pakai cincin, tangan monyet. Salah lu gak pakai cincin. Lu pakai gak? Pakai deh. Nah, Bapak Ibu sekalian, dari penonton dua cincin berlian. Gak kurang 25 juta sebuah. 250 juta, hebat. Alhamdulillah. Musabaqah Tilawatil Quran tingkat Sumatera Selatan. Juara 3 Hanafi, nomor peserta 97, jumlah nilai 36.800, peserta dari Gumawang, Kecamatan Belitang. Hadiah 2 juta setengah dipotong. Cuman setahun sekali musabaqah dipotong pajak, la ilaha. Pernah ingat Lesti? Lesti? Lesti juara satu Dangdut Academy 1. Sebelum jadi juara dia pentas grand final bawa lagu Jerah. Semua suka, tabur duit untuk modal dia belajar sekolah dan rumah dan persiapan kuliah. Alhamdulillah. Ivan Gunawan memberikan baju untuk tampil minggu depan seharga 78 juta rupiah. Alhamdulillah. Musabaqah Tilawatil Quran. Kontingen dari Kecamatan Belitang, bajunya batik seragam, dua kali cuci peot.
kita banyak kurang menghargai, termasuk bapak-bapak, bu. Rokok enggak salah-salah 24.400 sempurna mil kalau belinya di Indomaret. Kita enggak sadar duitnya 24.500, enggak ada 100, Pak, donasi. Ya udah, dianggapnya encer 100. Kalau 1, kalau 10 berapa itu? 1.000. Indomaret se-Indonesia ada 1.328 Indomaret. Kali 1.000 berapa? Wajar Haritanu kaya. Jadi enggak usah donasi yang 100-100, ambil. Pokoknya pulangin gitu aja. Beli 24.400, begitu sholat Jumat masukin duit ke kotak masjid 1.000. Malaikat juga males nyatetnya. Ah ya kadu-kadu mat 1.000 pakai api bon-bon gawa wangsa. Gak dapet. Jangan suka nahan hak Allah. Dia akan keluar sendiri. Lupa aja gua nama lu ini. Walidin, jangan suka nahan hak Allah, dia keluar sendiri. Tetangga saya Pak Kiai kaya, sholat Jumat pakai jas, pakai dasi, habis tahiyatul majid duduk kotak jalan di depan dia, lama berhenti. Kenapa? Milih yang 2.000. Begitu dapat 2.000 masuk kotak, niatnya dia mau geser. Ada anak muda di sampingnya ngasih duit 100.000, diambil sama dia, masukkan kotak, geser. Sudah jauh dia tanya, "Dek, kerja di mana kau?" "Saya pemulung, Pak." "Eh? Pemulung yang mengut bekas minum-minum itu?" "Iya." "Kok besar kali kau bantu masjid 100.000?" "Jujur, Pak, itu bukan duit saya. Itu duit Bapak jatuh tadi. Saya pungut, saya pulangin, salah Bapak masuk kotak tuh. Jadi hati-hati." Bapak Ibu hadirin rahimakumullah. Untuk menuju rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, ananda berdua modalnya enggak banyak, cuma satu, takwa kepada Allah. Jaminannya jelas, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja min sulasati. Itu enggak bisa diroba-roba. Siapa yang takwa kepada Allah, yakin aja ada rezeki yang enggak diduga dari Allah, percayalah. Tapi enggak cukup segitu, ada penjabaran. Maka kita disuruh banyak belajar. Ananda berdua, dari air belajar ketenangan. Dari tanah belajar kehidupan, dari batu belajar ketegaran, dari kupu-kupu belajar berubah hidup. Dari air belajar ketenangan. Kalau suatu saat nanti lagi duduk-duduk indah, datang-datang pulang, si Olidin marah-marah, bilang, "Mas, wudhu, Mas." Insya Allah marahnya hilang, berganti dengan kesejukan, betul. Apalagi sambil sholat. Air kelihatannya memang menghanyutkan. Tapi ketenangan air membuat hati kita tenang. Holidin, selama pacaran pernah nongkrong di laut enggak berdua? Belum. Takut loh. Saya dulu pacaran di pinggir laut. Nyender di bawah pohon waru, ngelihat debur ombak. Saya bilang sama pacar saya, "Dek, kau saksikan itu debur ombak. Dia memecah di pantai, begitu juga debur hatiku kepadamu." Dia bilang, "Abang." "Kan aku sudah bilang sama kamu, cintaku sedalam lautan seluas samudra." Kata dia, "Saya enggak butuh itu, Bang. Laut biar dalam bisa kering, samudra luas bisa tandas. Saya butuh cinta abang seujung kuku. Walau dipotong dia tumbuh lagi." "Caelah," saya bilang, "kamu ini minta ampun." Betul kata orang tua saya, perempuan itu bagaikan gitar. Dia akan melantunkan irama indah kalau kita pandai memetiknya. Tapi dia akan jadi gitar tua kalau kita tidak pandai memainkannya. Tahu kayaknya pandai-pandai kau. Puji bini itu. Nah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Dari air belajar ketenangan, dari tanah belajar kehidupan. Negeri kita subur makmur, apa saja ditanam tumbuh. Bahkan kata penyanyi, tongkat kayu dan batu dilempar jadi tanaman. Begitu hebat. Maka dari tanah kita belajar kehidupan. Jangan pernah putus asa. Optimis dalam hidup, percaya diri. Orang lain bisa, kenapa kita tidak? Dan ini sikap mental yang diajarkan Rasulullah kepada kita. Percaya diri.
Yang ketiga, belajar tegar dari batu. Lihat di pinggir laut, batu karang dihantam ombak, badai, gelombang, dia tetap tegar. Kalaupun batu karang hancur, dia tidak kecewa. Karena kehancuran batu karang memberikan kehidupan ikan kecil di sekitarnya. Maka betul ajaran Islam, khairun nas anfa'uhum linnas. Manfaatkan yang sudah kalian peroleh dari pondok. Insya Allah barokah, amin. Saya bangga dengan anak saya, Wanto. Punya mantu, hafiz Quran. Jarang-jarang kita, yang penting kita mah penampilan. Padahal dalamnya keropos, betul. 3 bulan bini ditinggal. Maka insya Allah kalau hafiz gak bakal ninggalin bininya. Ya, iya kan? Gue tau lah janji lu sama Indah. Gak usah ngomong juga gue ngerti. Nah, bapak dan saudara sekalian rahimakumullah, dari kupu-kupu belajar berubah diri. Kupu-kupu sebelum jadi kupu-kupu namanya apa, Bu? Sebelum kepompong, ulat. Siapa yang suka ulat? Naik ke pohon mangga, mangga hancur, kelapa-kelapa rusak. Ke jambu, jambu binasa. Semua benci dengan ulat. Tapi begitu ulat mulai introspeksi, maka kita disuruh melihat ke atas supaya kita timbul semangat untuk terus meningkatkan prestasi. Tapi jangan lupa lihat ke belakang sebagai pengalaman berharga. Lihat ke depan supaya muncul semangat untuk maju. Jangan lupa lihat ke dalam untuk terus bersyukur, introspeksi dan sebagainya. Makanya bapak dan saudara sekalian, terutama Ananda berdua, begitu hebat kupu-kupu. Orang sudah mulai benci semua, hancur, mulai dia ketemu kesadaran. Mulai dia itikaf, dia baca Quran, dia istikharah, dia tahajud. Dia kurung dirinya di satu tempat yang bernama kepompong. Bilangannya tidak tahu kita, hari, minggu, bulan atau tahun. Kata orang Padang, musim berganti, tahun batukah. Begitu keluar berubah jadi kupu-kupu, cantik. Siapa yang enggak suka? Betul, Bu. Malah ibu-ibu sekarang kalau anaknya megang kupu-kupu dimarah. Jangan, nanti cantengan. Enggak ada yang cantengan megang kupu-kupu. Yang pasti kupu-kupu rusak karena sensitif. Di Lampung sekarang dibangun penangkaran kupu-kupu di bawah Gunung Betung. Sudah ada 185 jenis kupu-kupu. Oleh karenanya kupu-kupu begitu hebat. Dia bisa berubah menjadi cantik. Bahkan dibikin lagu cinta. Saya tamat TK tahun 54. Lagunya masih belum berubah sampai sekarang. Kupu-kupu yang lucu, kemana engkau terbang? Hilir mudik mencari bunga-bunga yang kembang. Betul, belum berubah. Maggie Z almarhum, penyanyi dangdut, mengangkat kupu-kupu menjadi lagu cinta. Aku bagaikan kupu-kupu di atas mata air. Itu kalau lagu itu dibawa pakai lagu dangdut, yang tua naik ke panggung ikut goyang. Enggak sadar lagi goyang, jatuh mati, neraka itu tempatnya, hati-hati. Ya benar aja. Titik Puspa, menghargai perempuan. Orang-orang nyebutnya wanita tidak berharga, jobong kalau bahasa Betawi. Tapi Titik Puspa mengangkatnya dengan sebutan kupu-kupu malam. Dari kupu-kupu belajar berubah diri. Kupu-kupu bisa berubah. Kenapa kita diberi karunia Allah enggak bisa berubah? Oleh karenanya Ananda, pesan kami yang tua-tua, satu, belajar bersyukur walau enggak cukup. Dengan bersyukur insya Allah akan muncul nilai istiqomah. Orang yang istiqomah bahasa kitanya enjoy. Orang yang enjoy apa adanya, bukan ada apanya, meskipun apa-apa ada. Yang kedua, belajar sabar walaupun berat. Hidup ini berat, sendirian aja berat, apalagi nanti punya bini, ruwet. Apalagi kalau bininya mulai ngidam, aneh-aneh tingkahnya, pengen minta mangga dapat maling, ada itu. Enggak mau makan mangga kalau enggak dapat maling. Tempat malingnya di rumah polisi lagi. Wow. Ditimbak Niko. Ah, itu perempuan, berat. Maka sabarlah, belajar sabar walaupun berat. Orang yang sabar insya Allah terhindar dari penyakit serakah. Sekarang banyak manusia serakah karena hilang kontrolnya dan tidak ada kesabaran.
Yang ketiga, belajar nerima walau enggak suka. Mungkin ada yang kita enggak suka, waktu pacaran semuanya indah, udah jadi bini, waduh repot. Ada perempuan lagi pacaran menurut, udah jadi bini, waduh, asal ngomong merepet, cacat. Namanya perempuan. Makanya beda perempuan, kalau udah tua, peot, ompong, iler aja yang panjang. Laki-laki kalau udah tua, jelek juga bu. Ompong, peot, tidurnya ngorok, asal berbalik kentut, bot. Cuman bedanya kalau lelaki bunyinya bot, berbobot. Kalau ibu-ibu, coba dengerin ibu-ibu kentut, duit. Cobalah, pasti bunyinya, duit. Duit tuh lah pikirannya tiap hari. Bener aja gak percaya, nah dengerin lah. Jangan marah. Maka belajar nerima walau gak suka. Walidin, mungkin ada satu sikap dari Indah yang kau gak suka nanti. Tapi bagaimanapun dia sudah jadi istrimu, terima. Bisa diperbaiki, perbaiki. Tidak bisa, serahkan kepada Allah. Karena Allah yang berhak membolak-balikkan hati manusia. Yang keempat, Ananda, belajar memahami walau tidak sehati. Manusia enggak ada yang sehati, percayalah. Kami yang sudah tua-tua ini enggak ada yang sehati, betul Bu? Enggak ada. Tapi coba memahami. Kuncinya musyawarah. Lidi, datukmu ini udah 48 tahun berumah tangga. Kenal sama nenekmu dulu 48 tahun yang lalu, cantik dia. Lesung pipit satu di kanan. Sekarang semuanya lesung pipit alias peot. Woy, ngedapetinnya susah deh. Asal hari Minggu dia lewat gang, saya cegat jam 10. Begitu lewat saya panggil, Nur. Nengok dia, saya pikir nyaut. Begitu ngelihat saya, beludah. Ngaca lo, kata dia. Pulang saya ngaca, bagus saya dari belu. Pulang ngadu sama orang tua, kata ibu saya, itulah perempuan keras bagai batu. Tapi biar keras, kalau ditetesin air dia akan bolong. Orang Jawa punya prinsip dalam cinta. Witing tresno, jalaran, sekokulino. Niku nggih biyen, sakniki pun berubah. Witing tresno, jalaran seko atusan limo. Neng nggak ono atusan limo, moal bakal tresno. Jadi minggu depan saya cegat lagi pak. Begitu lewat saya panggil, Nur. Nengok ngelihat saya pikir nyaut. Mungkin banyak ludahnya. Oh, cok, wah, nggak level. Wow. Dari situ saya puasa 3 hari. Saya amalin semar mesem jaran guyang, mampus loh. Minggu depan dia lewat, sebelum lewat saya ngerokok samsu, saya bayangin wajahnya. Sudah mentok di jidat, saya amalin itu. Semar isun, semar gunung, semar asian jaran guyang, ati burung-burung, ati sina burung, sina edan. Edan ati sin nur maring awaking, teka welas teka asi berkat laila Allah. Pih, mampus. Begitu lewat saya panggil, Nur. Nengok saya pikir marah. Begitu ngelihat saya, ai abang. Ha. Hati-hati sama laki-laki Indah. Maka kuncinya adalah musyawarah. Contoh, tetangga saya pulang bawa sepeda, dulu belum ada mobil motor. Bawa sepeda dituntun sampai rumah, dia sandarkan. Istrinya lihat dari dalam. Keringat suaminya ngucur. Sampai di dalam, assalamualaikum, kumsalam, cium tangan istri, langsung duduk, dibikinin kopi, ngobrol. Kenapa bang sepedanya dituntun? Bannya bocor dek, kok gak ditambel? Apalagi yang mau ditambel, kadu bocor runyin Nur. Duit gak ada, sedih istri. Waktu istri sedih nunduk, nampak giwangnya sebelah. Kata suami, mana giwangmu sebelah? Jatuh bang. Udah saya cari gak ketemu, sudahlah bukan rezeki kita. Sedih pula suami. Malam dua-duanya gak tidur. Besok istri yang bijaksana ke pasar. Pulang dari pasar mampir ke toko emas. Giwang yang tinggal sebelah dia jual daripada mubazir. Uangnya dia belikan ban dalam sepeda. Hebat istri ini. Ternyata suami lebih hebat. Jenis laki-laki yang belum ditanya sudah menjawab, belum diminta sudah memberi.
Pulang kerja sepeda dia jual, duitnya dibelikin giwang sebelah. Makan siang Ica-Ica mau bikin surprise, kejutan. Kata istrinya, "Bang, nyak ngilu mahal." Nah, udah api Nur. Ba api niku ngilu mahal. Giwang yang sebelah daripada enggak laku, enggak kepake, saya jual. Duitnya enggak kemana-mana, Bang. Ini saya belikan ban dalam sepeda. Uy, senang suami. Tapi kalau suami enggak ngomong jadi penyakit. Abang juga minta maaf, Dek. Kenapa, Bang? Sepeda udah gue jual. Duitnya gue beliin giwang sebelah. Ah, ini akibat enggak musyawarah. Maka musyawarahlah. Yang kelima, belajar ikhlas walau tidak rela. Hidup ini kadang-kadang kita tidak rela, tapi ikhlaslah. Insya Allah akan menjadi yang terbaik. Kunci dari semuanya, jangan pernah buruk sangka, suuzon. Suami jangan buruk sangka dengan istri, istri jangan buruk sangka dengan suami, jangan buruk sangka dengan orang tua dan mertua, juga dengan tetangga. Insya Allah menjadi yang terbaik. Al-Quran 216 Al-Baqarah mengingatkan kepada kita, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kalau kamu sedang benci kepada sesuatu, jangan nemen. Boleh jadi yang kamu benci itu besok jadi yang kau sukai. Sebaliknya, kalau lagi senang, jangan lupa diri. Boleh jadi yang kamu sukai akan berubah jadi yang kau benci. Allah Maha tahu kamu tidak tahu apa-apa. Termasuk ceramah ini, kalau enggak berhenti-berhenti, nanti benci. Makanya sebelum benci, saya mohon berhenti. Karena masih ada acara satu lagi, makan siang bersama. Daripada saya dimarahin, mendingan saya sudahan. Nah, mudah-mudahan doa kami menyertai kalian, mampu menegakkan rumah tangga sakinah mawaddah warahmah. Awas, amanat dari pondok, pegang. Bila perlu tebarkan itu. Sedikit pun kau tebarkan akan menjadi barokah dalam kehidupan kalian. Percayalah. Yakin orang tuamu nanti di hari akhir akan memperoleh mahkota dari surga. Orang tuamu tidak pernah menyangka, dari mana ini mahkota? Anakmu menghafal Al-Quran. Maka rajin-rajinlah anak kita menghafal Al-Quran agar orang tuanya memperoleh mahkota dari surga. Lebih kurang mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.